الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن سنى بسنته إلى يوم الدين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا أقوالنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر رب تمن بالخير. Terima kasih kepada Ustaz Amirun selaku juru acara majlis pada malam ini, juga Imam Surau Putra Al-Amin yang kita raikan penulis jemputan forum kita pada malam ini, lembaran baru di Surau Putra Al-Amin. Seterusnya kepada tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah, pengunjung yang datang daripada dalam Putrajaya, daripada luar Putrajaya, yang selalu berkunjung ke Surau Putra Al-Amin, dan ada juga yang saya lihat wajah-wajah baru yang datang pada malam ini. Dan sewaktu saya datang tadi, ada yang berpusing-pusing. Saya datang lambat sikit tadi ke Surau, ada dua buah kereta jemaah yang berpusing-pusing mencari lokasi di mana nak masuk di Surau Putra Al-Amin ini. Jadi saya kira ni adalah pengunjung-pengunjung baru lah ke Surau Putra Al-Amin. Barangkali nak bertemu dengan Ustaz Said ataupun Puan Nur Khairia pada malam ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Sama-sama kita doakan agar usaha ikhtiar tuan-tuan dan puan-puan untuk berada dalam majlis ilmu ini akan terus diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi kita dengan semangat yang baru pada tahun yang baru 2017 Masihi ini, sudah pasti pembudayaan di kalangan masyarakat sama ada dalam negara kita ataupun masyarakat lain di luar negara, apabila sambut tahun baru kita bercakap tentang soal semangat yang baru, azam yang baru. Walaupun dalam Islam itu kita sentiasa dituntut untuk memperbaharui azam kita setiap hari, setiap detik dalam kehidupan kita ini, kerana masa itu adalah merupakan suatu perkara yang sangat penting. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala banyak sekali bersumpah dengan masa dalam Al-Quran. Sebagai contoh, wal asr, demi masa, wasyams, demi matahari, dan wal lail, demi waktu malam, dan sebagainya, adalah nak menunjukkan supaya kita ini, umat manusia ini, sentiasa harus peka dengan masa kita dalam setiap keadaan, dalam setiap masa, untuk memastikan diri kita ini berada di landasan yang betul, berada dalam dalam satu tanggungjawab, menunaikan tanggungjawab kita dengan sempurna, dan memastikan kehidupan kita, ahli keluarga kita, masyarakat kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Justru pada malam ini, pihak Surau Putra Al-Amin, Jabatan Kuasa Surau Putra Al-Amin, dengan kerjasama rakan-rakan strategik geng Surau Putrajaya dan juga projectilmu.com. Ini Ustaz Said ada dua entiti dakwah di Putrajaya ini, daripada anak-anak muda yang ada di hadapan ini. Mereka menggerakkan aktiviti-aktiviti dakwah di surau-surau di Putrajaya ini, dan pada malam ini juga hasil usaha mereka kita dapat bersama-sama bersama dengan forum 2017 ke mana hala tuju kita. Penulis kita, saya nak minta izin Ustaz Said untuk perkenalkan wanita dulu.
Walau sebiasanya kita forum kita perkenalkan panelis yang di sebelah kanan dulu, tapi pada malam ini saya minta izin untuk perkenalkan panelis kita. Walaupun semua dah tahu, walaupun semua dah kenal, panelis kita pada malam ini di sebelah kiri saya ialah Puan Nur Khairiyah binti Ahmad Syafi'i. Tuan-tuan tahu beliau seorang pelakon sekitar aktif sekitar tahun 1999, berasal daripada Rauh Pahang, Darul Makmur. Saya difahamkan bahawa Puan Nur Khairiyah ini nekat untuk berhenti daripada lakonan, betul ya Puan? Jadi saya nak tanya daripada Puan sendiri, adakah itu suatu azam ataupun satu tindakan yang telah pun nekat dalam diri? Kerana kita tahu beliau merupakan seorang anak seni dalam bidang lakonan yang begitu kreatif dan berbakat sekali. Beliau pernah memenangi beberapa anugerah, sebagai contoh dalam anugerah Berita Harian. Tiga kali berturut-turut saya rasa dia memenangi anugerah apa ni, pelakon komedi wanita terbaik, betul kan? Betul kan? Itu dulu. Apapun, nanti kita akan berkongsi dengan Puan Nur Khairiyah tentang keputusan, pemikiran, fikrah yang ada pada dirinya mengambil pendirian untuk meninggalkan dalam dunia seni lakonan dan mencuburkan diri dalam bidang perniagaan, dunia dakwah ini. Adakah kita sanggup melakukan begitu, mengorbankan segalanya yang lain demi dakwah dan sebagainya? Itu kita akan kemukakan soalan-soalan untuk dijawab oleh Puan. Kalau kita ada artis hijrah pada malam ini, sebelah kanan kita ini seorang selebriti juga, tidak kurang asingnya, Al-Fadhil Ustaz Said Nur Hisham, Tuan Padang. Ini selebriti yang sentiasa berhijrah. Jadi kalau ini kita panggil artis hijrah, ini kita selebriti sentiasa berhijrah. Yaman, balik ke Terengganu, datang Kuala Lumpur, lepas tu pergi ke Perth, Australia, kemudian baru balik daripada London minggu lepas. Itu hijrah yang dilakukan oleh tokoh yang saya maksudkan ini dalam dunia dakwahnya. Sudah pasti berdakwah dalam dunia sendiri, di tempat sendiri, ada cabarannya, ada perbezaannya. Kalau kita berdakwah di suasana, di tempat yang baru, masyarakat yang kita tidak kenali latar belakangnya secara detail, mereka yang hidup di dunia yang penuh dengan cabaran dunia luar, itu juga satu perkongsian yang menarik untuk kita kongsikan bersama dalam tajuk forum kita 2017, kemana hala tuju kita. Baik, kita nak mulakan dengan Ustaz Said Nur Hisham untuk memulakan tentang kemana hala tuju kita. Sudah pasti kita perlu melihat ke belakang tentang senario kehidupan kita, muhasabah dalam kehidupan kita, apa kelemahan, kekurangan dan kelebihan yang kita ada, supaya pada tahun baru 2017 ini kita dapat meletakkan arah tuju yang terbaik bagi memastikan kita terus menunaikan tanggungjawab untuk berdakwah sekurang-kurangnya pada diri kita, ahli keluarga dan juga masyarakat. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah bainana baina qawmina bilhaqi wa attakhiru fatihin. Ya Allah, bukakanlah pintu hati-hati kami dan kaum kami, sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa membuka pintu hati manusia. Amin ya Rabbil Alamin. Terima kasih bapak saya, kata saya Ustaz Zek. Memang dia boleh. Yang dihormati Puan Khairiyah, saya rasa kali terakhir Puan Khairiyah malam tahun baru 2014 nak masuk 2015. Masa tu kita buat program di Melaka. Alhamdulillah sekejap je masa, maknanya 2 tahun lepas. Malam tahun baru
Dan alhamdulillah ini kali pertama saya sampai ke Surau Putra Al Amin ini pada tahun ini. Alhamdulillah lah tahun ini kali pertama lah sampai ni. Saya sebut tadi dari Putrajaya, alhamdulillah yang saya nampak dari luar Putrajaya ni ada dari pinggiran Putra, ada dari Kota Damansara. Orang tu nampak duduk sini lah, ada dua rumah. Yang lagi jauh dari Johor, yang ada kita alhamdulillah jumpa di Johor, hari ni jumpa di Putrajaya pula. Kita rumah anak kan, rumah anak tu menantu anak, alhamdulillah. Dan pada semua yang hadirlah, masuk tahun baru, sama ada tahun Masihi ke, tahun Hijrah ke, ataupun sambut birthday, ataupun sambut anniversary, itu semua isyarat sebenarnya dari Allah bahawa ajal kita semakin hampir. Payah bahasa ajal ni, mati semakin makin dekat. Sudah itu for sure, sudah pasti ia semakin dekat. Cuma antara panel dengan moderator, biasa moderator dululah. Kita tak tahu lah. Dia bukan berdekat tu. Orang muda ke orang tua, kita tak tahu. Itu peringatan sebenarnya. Saya tertarik oleh Ustaz yang sebut tadi, Allah bersumpah banyak dengan masa dalam tu. Wal-duha, wal-asri, wal-lail, banyak berkait dengan masa, menunjukkan pada kita bahawa masa ini suatu perkara yang sangat bernilai. Sebab itu ada orang sanggup beli masa, ada orang tak apalah, saya yang penting jam ke traffic light ke, yang penting saya tak nak bayar tol. Ada orang kata saya tak kisah bayar tol berapa pun asal cepat. Ada orang sanggup invest duit untuk beli masa. Dan ini sangat bertepatan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan pada kita tentang dua nikmat. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Ada dua nikmat yang sangat ramai manusia terlepas dua nikmat. Dia tak appreciate, dia tak hargai dua nikmat ini. Saya nak ulang balik hal ini. Sebab nampak ibu-ibu di belakang ramai ambil nontar. Saya ulang balik. Saya mana-mana masjid, surau, pejabat kerajaan, korporat pergi, kalau ceramah, kalau ada orang perempuan, saya akan jadi semangat lebih. Dan sebab orang perempuan ni dia suka ambil nontar, orang lelaki biasa terus hafal. Tak apalah, itu kelebihan Allah beri pada orang lelaki lah. Saya nak ulang balik maksud hadis ni. Dua nikmat, nikmatan ni mahbunu fihima kathiru minan nas, dua nikmat yang ramai manusia terlepas dua nikmat ini. Ni Nabi tak sebutlah, tapi maksud terlepas ni maksudnya Allah beri dua nikmat ni pada dia, tapi dia tak guna sebaik mungkin. Ada dua nikmat yang ramai manusia terlepas memanfaatkannya. Apa dia dua nikmat ni? As-sihhatu wal farag, nikmat kesihatan, dan satu lagi nikmat masa lapang. Allah sadaqta ya Rasulullah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amat benar peringatan Rasulullah ini. Dua nikmat, nikmat sihat dan nikmat masa lapang. Bila orang tersedar bahawa sihat itu satu nikmat? Bila? Bila? Bila sakit. Bila sakit, Allah lamanya tak pergi ke surau. Bila sakit, okey aku tak jogging sebelumnya. Bila sakit, nak pergi umrah, duit banyak dah dalam kau, tangguh-tangguh sekarang sakit. Alhamdulillah sakit dekat sendi ni, go out. Dan tak ada nak pergi umrah lagi lah.
ni tak sihat dah, macam mana nak pergi umrah sakit lutut masa sakit. Ia satu nikmat yang sangat hebat, nikmat anugerah Allah Subhanahu wa taala. Wal faragh, oh, dan masa lapar. Bila orang tersedar bahawa masa lapar itu satu nikmat, bila bila sibuk. Ingat tak masa anak nak kahwin dulu 5-6 bulan sebelum, relax dulu. Sebulan lah dekat dah, kata tak, tak ayah anak nak kahwin lah, masa kita kahwin ke apa ke. Eh, sebulan lagi, oh mana kemah tak booking lagi, kata dia tak kontak lagi, kat jemputan tak selesai lagi, berapa orang nak jemput, ah, 2 minggu. Last minute dah baru mula rasa. Dan itu akan dirasai di saat-saat akhir, masa dekat nak mati. Dan sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, masa orang yang dekat nak mati, dia akan minta dengan Allah untuk tangguh mati, untuk buat satu ibadah. Dalam banyak-banyak ibadah, sembahyang, zikir, baca Quran, Allah sebut dalam Quran, bagi orang yang dekat nak mati, yang dia tak manfaat masa sihat, masa-masa ada dulu, dia akan minta tangguh dengan Allah untuk buat satu ibadah. Laula akhartani ila ajalin qaribin. Ya Allah, masa dekat nak mati, ya Allah boleh tak tangguh sikit lagi, tangguh sikit lagi masa nak mati aku ni, supaya aku boleh ada masa untuk apa? Baca Quran ke, semayang sunat ke, puasa sunat ke, senyum kat jiran ke, buat air kat suami ke. Allah sebut sedekah. Sebab ramainya orang bertangguh untuk bersedekah. Dia tangguh masa tak apa lah, kita dapat kita tunggu ni, dapat gaji, tunggu dapat bonus lah. Bonus dapat berapa bulan? Tahun depan. Ha? Kita dengan orang nganggur ni tak tahu. Ha? 500 bulan? Ha? Ada orang masih dapat gaji bulan-bulan nak sedekah, dia kata tunggu dapat bonus lah. Bila dapat bonus bulan, dia kata tunggu lah dapat bonus 3 bulan pun nak sedekah. Tangguh. Sebab tu Allah sebut masa nak mati patutnya banyak lagi ibadat orang. Ada lah cerita yang tak semayang, ada lah tak semayang sunat, ada lah malah nak puasa sunat, ada lah tak kotor lagi puasa. Tapi Allah sebut masa nak mati orang minta tangguh masa untuk la'asaddaqah, untuk aku bersedekah. Sebab tu tak kira lah, tak apalah kita ambil bersempena, ha? Masuk tahun baru ni dah kita kira tahun baru kan, tak apalah nak senyamah besok pun tak boleh, cerita tahun baru lagi, senyamah minggu depan pun boleh lagi. Cuma kita nak ambil semangat, nak ambil semangat. Masing-masing ada bakat tulis kat Facebook azam baru, tahun ni nak pergi masjid azam baru. Yang banyak juga tahun ni nak kurangkan 5 kilogram. Kan, alhamdulillah lah, okey lah, nak untuk jaga kesihatan, moga-moga jadi ibadat juga. Ya, yeah, moga-moga itu jadi encouragement. Menjadi galakan pada kita untuk ambil semangat. Kadang-kadang bagus juga dia tulis kat Facebook tu, supaya dia orang pula terlalu ingat kat dia kalau dia langgar azam dia. Bagus juga. Ada tak orang azam baru-baru nak bayar hutang orang? Yang berhutang. Ada tak azam tahun baru tak nak bohong dah dengan isteri? Ada tak? Ah, ada. Macam biasa bohong ni. Kan? Masing-masing lah itu tersilap. Tapi alangkah baiknya keazaman atau apa yang kita buat itu kita padukan dengan panduan cahaya ilmu, dengan kita melihat, tidak lupa melihat persekitaran. Allahuakbar. Kita seronok cerita tahun baru, kita seronok bersama ahli keluarga, tapi kita melihat dan mendengar nasib saudara-saudara kita yang sangat-sangat hebat ujiannya, yang dekat di apa, saudara-saudara kita di Myanmar, Rohingya. Dulu kita dengar jauh sikit, orang Serbia sembelih kat Bosnia, bunuh dengan begitu zalim, tak ada rasa peri kemanusiaan langsung. Itu yang dekat Rohingya, di Halak. Halak tu istilah Arab, bahasa orang putih sebut Aleppo.
arak disebut halak. Atau putih disebut apa dia? Alepo lah. Bahasa Arab kalau ibu negara sebut Damsyik. Orang putih sebut Damaskus. Putrajaya. Bahasa Arab sebut sama lah Putrajaya juga. Tapi Aleppo ke Halah ke tempat yang sama lah. Keadaan kita tak pernah terfikir anak gadis yang menuntut meminta fatwa boleh tak kami nak bunuh diri untuk mempertahankan maruah kami. Mana siapa mengingat gitu, kita tak pernah mikir. Anak-anak gadis yang panjat ke puncak bangunan minta fatwa untuk terjun bunuh diri. Kami pilih untuk mati begini hancur fizikal kami daripada membiarkan badan kami diperkosa oleh tentera-tentera yang mengganas. Dia tak pernah mikir. Dulu pernah sekali orang Somalia tanya soalan mufti di Saudi, apa hukumnya kami berpuasa tapi tak ada makanan nak berbuka? Di Somalia nangis orang nak jawab, apa hukum kami berpuasa tak ada makanan nak berbuka? Mungkin kalau orang Malaysia jawab, kau hidup lah. Kau jangan macam tu. Tapi itu keadaan. Puasa. Yang ni, kami, dia tulis. Mungkin orang akan sepakat. Mungkin kamu, wahai orang Islam di luar, halak berkata dalam raka tau, apa ni bunuh diri. Tapi ini pilihan kami. Biarlah badan kami hancur berlumuran darah. Daripada kami, biarkan dia menjadi mangsa, rakus. Gini, sekarang ni tahun 2017 kan? Tahun 2010, sebelum ni, tahun 2007 lah, 10 tahun yang lalu, pernah dengar tak nama Syria ni? 2007 dulu. Kan anak-anak kita yang lepas SPM, sambung belajar ke sana kan? Bukan saja sambung belajar, yang pergi melancong. Ada pergi melancong Syria, ada yang pergi umrah singgah Syria, ada yang buat bisnes dengan Syria. Tahun 2007, pernah tak terbayang apa yang berlaku sekarang di Syria akan berlaku? Masa tahun 2007. Kalau tahun 2007 tu akan bercakap, Syria ni akan hancur, pembunuhan, penyembelihan. Orang kata apa? Teronji. Kalau, bukan cerita kalau, tapi ada something yang saya nak highlight depan. Kalau kita duduk tahun 2007, orang bercakap, orang tentera Arab Syria bunuh sembelih orang Arab Syria sendiri orang Islam, letup masjid. Tahun 2007 dulu orang kata apa? Tentang orang Cik Ustaz, tak akan berlaku, mungkin akan berlaku negara, tak berlaku. Tapi it happen, berlaku sekarang. Sekarang tahun 2007. Minta maaf lah, saya tak ada niat nak provokasi, cuma ajak berfikir. Sekarang tahun 2017. Tahun 2027 tak akan berlaku di Malaysia, bukan berlaku di Syria. Setuju? Tak akan berlaku, saya kata. Tahun 2027, tak akan berlaku di Malaysia apa yang berlaku di Syria sekarang. Setuju? Confirm tak? Tak mustahil. Tak mustahil. Saya bukan nak predict atau bukan nak ajak bersangka buruk pada Allah pasal masa depan negara. Tidak. Tetapi orang beriman akan memanfaatkan kesihatan yang dia ada sekarang, masa yang Allah Ta'ala beri pada dia ada sekarang, kesenangan yang dia ada. Itu tanda orang yang bersyukur. Kita tak nak berlaku sedemikian, dan kita tak nak doa, kita tak nak berdik. Cuma orang Arab kalau dalam kitab-kitab Arab dia kata, kalau berlaku begini, kalau tak ada air, beruduklah dengan debu. Kalau tak ada kerak, dia... Inilah jangka panjang cara Islam ajar kita berfikir. Maka sedikit simpulan untuk pusingan pertama ini, manfaatkanlah segala apa yang kita ada sekarang. Segala kemudahan, segala kesihatan, segala rezeki yang Allah Ta'ala gunakan, supaya kita tidak, inilah, kita tak nak perkara itu berlaku. Tapi ada sekarang, kita manfaat. Dan inilah tanda orang yang benar-benar bersyukur kepada Allah SWT. Langkahlah kaki ke tanah baru dengan bersyukur pada Allah.
Ustaz, Ustaz senang bersyukur. Saya ni miskin, Ustaz. Saya bukan orang kaya nak bersyukur. Eh, syukur ni bukan untuk duit saja. Harta adalah salah satu perkara yang mesti kita syukuri. Tapi banyak lagi perkara lain yang kita kena syukuri. Tadi kesihatan, masa lapar, kawan-kawan, ada kerja, ada keluarga, ada kedamaian, ada peluang menuntut ilmu. Langkah ke tahun baru dengan penuh kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih saya. Terima kasih. Saya nak garis bawahkan point ataupun isi yang disebut yang paling akhir oleh Ustaz Syed Nur Hisham sebentar tadi adalah tahun 2017 ataupun tahun baru ini kita kena teruskan azam kita untuk kita menjadikan mendiri kita sebagai hamba yang bersyukur di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada diri kita. Kadang-kadang nikmat yang Allah Ta'ala berikan itu kita rasa tak hargai sebab kita tidak bersyukur. Macam mana nak syukur? Sebab Allah Ta'ala telah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, nescaya aku senangkan kamu. Aku tambahkan lagi nikmat kepada kamu. Sebab apa yang Ustaz Said sebut tadi, kadang-kadang kita rasa susah, kita rasa macam mana nak bersyukur. Ustaz tak apalah, rezeki baru rezeki murah, harta benda banyak boleh bersyukur. Kami orang yang susah, orang yang miskin, macam mana nak bersyukur? Kita melihat sejarah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi bukan seorang yang memilih untuk hidup kaya raya. Tetapi Nabi memilih untuk berada dalam keadaan yang penuh dengan ujian kesukaran. Dalam keadaan kita tahu sejarah bagaimana Nabi makan kadang 3 bulan tak berasap dapurnya, hanya minum air, buah kurma. Aisyah ceritakan dapur tak berasap, tak makan dan sebagainya. Aisyah juga ceritakan kalau ada makan, maka makan. Kalau tak ada makan, maka berpuasa. Bukankah itu tanda Nabi seorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat yang Allah Ta'ala takdirkan rezekinya begitu, lalu dia bersyukur dengan nikmat takdir rezekinya begitu. Lalu kita sebagai hamba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, dalam apa keadaan susah, senang, suka, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang mengadu merungut dengan sikap isteri yang tak pernah berpuas hati, isteri yang sentiasa mencari kesilapan suami. Maka itulah isteri kita. Maka kita bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala mendidik diri kita kerana melalui seorang isteri itu menjadikan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita merasa susah dengan anak-anak. Kita merasa teruji dengan adanya anak-anak, kerenah anak-anak, anak-anak yang tak dengar cakap. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Taala mendidik akhlak kita, sifat kita, kewajiban kita, keibubapaan kita dengan Allah Taala hantar ataupun Allah Taala utuskan kepada kita anak-anak yang begitu demi untuk menguji diri kita. Mana mungkin Allah Ta'ala, kemungkinan Allah Ta'ala akan menganugerahkan sesuatu melalui ujian-ujian yang Allah Ta'ala berikan dalam kehidupan kita. Maka itulah tahun 2017 ini kita melangkah untuk kita menjadi hamba yang tahu bersyukur di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan kepada diri kita. Kita nak tanya pula kepada Puan Nur Khairiyah dalam dua bidang yang berbeza. Kalau dulu dalam bidang dunia lakonan, artis, selebriti, dan sekarang ini telah beralih bidang. Saya nak tanyakan sekali lagi, adakah nekat dan azam untuk meninggalkan dunia lakonan dan menceburi dunia perniagaan, dunia dakwah ini adalah merupakan suatu keputusan didorong dengan taufik hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, atau
mengapakah memilih, apakah yang menyebabkan keputusan-keputusan seperti itu dilakukan oleh Puan untuk dikongsi supaya kita juga berani untuk melakukan perubahan dalam kehidupan kita? Terima kasih Ustaz Zaid. Minum air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh puas menang. Alhamdulillah, terima kasih kepada pihak surau dan menjemput saya untuk bersama-sama pada malam ini di tahun baru. Dan yang saya hormati Ustaz Said Ishaq, Ustaz Haji Zakaria dan jemaah yang datang pada malam ini, alhamdulillah, terima kasih. Okey, saya ringkaskan soalan Ustaz tadi, saya jawab. Sebenarnya Allah dah banyak kali bagi tahu saya, bila jentik saya banyak kali sebenarnya. Tapi masa tu saya mungkin takut, ataupun saya mungkin tak confident. Sampailah pada 14 sampai bulan 7 tahun lepas, saya tak tahu macam mana. Tak ada siapa yang paksa, tak ada siapa yang desak, tak ada siapa yang suruh. Tapi dengan sendirinya saya nikat. Saya terus berhenti belakang. Alhamdulillah, selepas keputusan dibuat, saya rasa macam satu batu atas kepala saya jatuh. Saya rasa macam, saya tak tahu nak cakap macam mana nikmat di masa itu. Saya lega. Saya lega sangat-sangat. Dan Alhamdulillah, sehingga hari ini rezeki Allah Ta'ala bagi pada saya tidak pernah putus. Yakinlah dengan rezeki Allah. Walaupun dalam bag-bag saya ada RM10, tapi tak pernah putus. Kadang-kadang saya pelik, saya tanya dengan suami saya, daripada mana duit saya datang? Tak pernah putus. Alhamdulillah, Allah gantikan dengan rezeki yang saya rasa macam lagi berkat, lagi rasa susah, penat, perit, segala macam ada dengan perniagaan. Tetapi dengan itulah duitnya yang telah membawa saya, suami saya dan juga ayah mentua saya untuk menunaikan umrah pada 12 hari bulan yang lalu, dan saya bawa je balik. Dan di sana Allah bagi lagi sampailah kali ini. Alhamdulillah, pembukaan rezeki yang baik. Sampai siang tadi masih ada lagi. Sebab sekarang saya berniaga pakaian, jus. Sampai tadi lah kira-kira rezeki tak putus. Aduh, alhamdulillah. Dan saya rasa kalau dulu azam-azam saya kata saya nak berjaya dalam hidup, saya nak berjaya dalam dunia lakonan, saya nak kurus dan nak apa yang kata Ustaz tadi, nak hilangkan 5 kg ke, tapi tak. Sekarang ni saya rasa azam saya adalah untuk saya tak nak sisihkan hidup saya. Dan saya rasa saya nak lebih ingat pada mati. Itu aja. Sekiranya saya mengingat dan akan mati, InsyaAllah saya dah tak nak buat dosa lagi dah. Saya nak cuba istiqomah, saya nak cuba melakukan apa yang Allah suruh, saya nak cuba lupakan ataupun saya nak delete terus kesilapan-kesilapan yang pernah saya lakukan, dan saya tak nak ulang lagi dah. Allah dah beri peluang banyak pada saya. 40 tahun saya hidup, saya ni betul-betul rasanya kalau amalan saya mungkin tak sampai pun Allah Alam, ada Allah aja yang tahu. Sampai hari ini, sampai ke saat ini, saya rasa tidak tahu sama ada amalan saya Allah terima ataupun tolak. Tapi insyaAllah saya akan terus berada di sisi Allah Ta'ala agar dirahmati, diridhai, diberkati. Itu saja impian saya. Kiranya kesan-kesan saya dulu tu, itu mengajar saya sebenarnya untuk saya memperbetulkan kesilapan saya dalam hidup. Kalau tak silap, mungkin saya tak betul dengan. Betul tak Ustaz? Kalau tak ada kesilapan dalam hidup, mungkin kita tak akan betulkan. Dan lagi satu, ialah Ustaz Nur Hisham tahu, sebab saya pernah berforum dengan dia 2 tahun lepas. Ketika itu, saya baru saja kehilangan ayah. Dan saya rasa amalan apa anak-anak Adam ni hanya 3 saja kan, amal jariah, sedekah dan juga anak-anak yang soleh. Jadi saya sebagai seorang anak, saya tak nak disebabkan dosa-dosa saya, disebabkan kesilapan-kesilapan saya menyebabkan ayah saya akan terus-terusan, Allahu'alam lah apa yang jadi di dalam, Allahu'alam saya tidak tahu. Tapi
saya akan terus berusaha untuk memperbaiki diri saya untuk arwah saya. Sebab bagi saya doa anak yang soleh insya-Allah sampai. Insya-Allah itu tekad saya. 2017 ni pembukaan yang baik dan 2016 juga adalah penuh kenang sangat baik, sangat manis bagi saya. Saya rasa macam ya Allah ya Tuhan, terima kasih kerana telah menjemput saya ke rumah dia. Walaupun kini dah seminggu saya balik, tapi kenangan di sana saya tak dapat lupakan. Ya Allah ya Tuhan, saya rasa saya dah pergi boleh tahanlah dalam sekali dua macam tu. Tapi kali ketiga saya pergi, ya Allah ya Tuhan, manisnya Allah sambut saya. Masya Allah, saya tak guna cerita betapa seronok, betapa sedap, betapa ya Allah Tuhan ku. Saya rasa kali ketiga saya pergi ke Mekah untuk menunaikan umrah, sesuatu yang Masya Allah, orang yang saya terima di sini sangat baik, sangat baik. Dan saya rasa kalau misalnya saya boleh taat pada perintah Allah, saya boleh bangun pagi buat apa-apa saja kerana Allah, kenapa bila saya balik ke sini saya boleh? Kenapa? Mungkin disebabkan di sana apa orang cakap, environment, semua orang berpusu-pusu pergi ke masjid. Mungkin di sini banyak kerja nak kena buat, nak kena upload bisnes dalam IG. Tapi itu bukan alasan macam yang Ustaz cakap tadi. Hidup ni kita ada masa dan waktu lapang. Kalau kita sisihkan benda ni, kita memang rugi. Saya dah banyak sangat rugi. Saya dah banyak sisihkan masa lapang saya. Saya dah banyak sisihkan waktu sehat saya. Sampai saya minta kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, hilangkan sakit kepala saya yang sampai saya tak boleh bangun. Sampai kalau saya syuting dulu, saya tinggal dalam kereta macam tu aja. Saya tak boleh drive sebab saya punya sakit kepala migraine yang kronik. Jadi bila saya dah berada di rumah Allah, saya minta dengan Allah Ta'ala, alhamdulillah sampai saya balik, alhamdulillah izin Allah sampai sekarang saya sihat lagi. Dan saya nak gunakanlah masa dan waktu sihat ni di umur saya yang ada ni dengan sebaik mungkin. Sebab sekarang saya dah masuk 4.1 tahun ni Ustaz. Dah 41. Kata orang 41 tu dah sipi-sipi. Jadi itu je lah yang boleh saya kongsikan. Saya tak nak cerita kisah-kisah saya sebelum saya berhijrah, kerana bagi saya Allah dah tutup aib saya. Kenapa saya mesti nak buka aib saya sendiri? Mungkin dulu saya tak tahu. Mungkin dahulu saya tak bercerita bagaimana perjalanan hidup saya sebelum saya berhijrah. Tapi apabila saya telah tahu bahawa Allah cukup cantik simpan aib saya, kenapa saya mesti nak share, nak buka aib saya? Cuma apa yang boleh saya share pada malam ini, ya Allah ya Tuhanku, Allah itu sayang kita. Allah itu sayang kita sebab kita dicantik. Sama-samalah kita berdoa pada Allah Ta'ala sebab kita diberi petunjuk, diberi hidayah dan taufik. Petunjuk, hidayah, taufik yang penting. Betul saya, kalau salah betul kan? Petunjuk. Contohnya kalau saya nak explain tak kerti, tapi yalah, kita doa minta tiga ni lah. Petunjuk, hidayah dan taufik. Dan tetapkan iman kita, jangan dibolak-balikkan hati kita. Azab memang azab, 2017 baru first day. Tahun tetap berubah, tapi kita Allahu a'lam. Tapi kalau boleh kita fikir baik-baik, kita cakap baik-baik, insyaAllah yang datang mesti baik-baik. Kita yakin dengan Allah. Kalau kita ada Allah, kita yakin dengan Allah, maaf. Kalau kita yakin kita ada Allah, hidup kita akan dipermudahkan, insyaAllah. Saya memang, saya tak tahulah kenapa, tapi apa yang boleh saya katakan, saya bersyukur sangat dengan Allah. Allah telah jentik hati saya untuk meninggalkan terus apa yang saya lakukan. Itu aja. Dan anda katalah kalau kakak-kakak, abang-abang tertengok cerita-cerita saya yang dulu, yang bukan seperti sekarang, kalau boleh tukarlah. Tukarlah ya. Sebab kenapa, nanti tak pasal-pasal saya pun dapat dosa. Mata yang memandang barangkali pun akan mendapat dosa. Kalau boleh biarlah kita akhiri hidup kita dengan sesuatu yang akan tak dikira. Sebab permulaan hidup tidak dikira, insyaAllah di pengakhiran hidup kita yang akan tak dikira. Terima kasih kepada Puan Nur Hariah. Puan Nur Hariah ni sebenarnya dia artis komedi. Saya rasa artis komedi. Satu lagi adalah latar yang selalu dilakonkan itu lakonan ataupun memang sempat semula jadi. Terima kasih Ustaz. Ustaz memang buat research saya. Betul. Okey, 3 tahun saya memenangi anugerah Bintang Popular bagi komedi. Dan saya memenangi juga pelakon wanita terbaik anugerah Screen
dua kali. Okey, satu pembantu dan juga satu lagi pelakon wanita terbaik. Setiap kali dia semenandung, saya akan menang. Sama suami saya cakap, dia kata saya melawak lah kan. Dia kata, Aminah, mainlah. Tapi saya rasa macam, tapi itu dah cantik ni kan peraturan Allah. Sebelum saya berhenti, dia dah bagi macam-macam. Dia dah bagi saya menang, dia dah bagi saya muasa pergi Los Angeles free of charge. Masa tu free of charge sebab menang ada beras spin kan, tapi sekarang tak berhasil lah. Latar tu sebenarnya begini, dan Alhamdulillah saya nak clearkan juga di sini. Saya dah pergi ke rumah Allah, saya minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah hilangkanlah penyakit latar saya. Dia ada kata kalau ada sesiapa yang mengancam saya, memang sebab kenapa? Sebab kita penat dan minta kepada Allah. Lepas tu suami saya penat, jaga saya elok okay, gini. Orang memang suka kacau saya. Sebab dari satu saya nak bagi tahu, memang dalam TV orang tengok saya macam gelap, gelap-gelap, kita gintol. Tapi sebenarnya luar dan saya tidak begitu. Dalam TV itu adalah kerja saya. Tapi di luar, kalau di ikut live, secara yang dilihat, beginilah saya. Kiranya rata-rata tu zaman-zaman saya, yalah dah hilang lah, penyakit tu dah hilang. Bukan rahsia ke? Hilang tu tidak, masih ada. Tapi katulah kalau 99% tu mungkin nanti dah dalam banyak dah. Nanti dalam 10% tu macam tu. Alhamdulillah. Katulah mana yang baik, kita teruskan, mana yang buruk tu jangan lah. Gitu. Ada orang WhatsApp je lah. Apa yang menyebabkan Puan melantah tu? Nakal soalan dia orang ni. Rasanya kita perlu buat forum buat pelantah. Beginilah sebenarnya saya, kalau nak diikutkan tadi, saya tak cerita daripada awal kehidupan saya. Saya sebenarnya merupakan seorang artis budaya di Istana Budaya. Percaya tak kalau katik-katik ni saya sebenarnya menari. Saya menari, saya teater dan juga saya ni apa, orang cakap choir. Di sana terlalu ramai abang-abang kakak-kakak yang datang. Dan saya suka sangat musik dia orang. Kata orang melatah dia berjangkit. Janganlah sekali-kali kita mengacau orang melatah. Lagi satu ketika itu muda remaja, kita nak ke perhatian. Kata orang nak perhatian. Jadi orang cakap kan? Macam ustaz tiga je. Saya tak melatah. Masa tu sampaikan Nona TV3 cover saya dengan Ida Muin pasal latah. Masa tu kita sukalah tengah muda remaja, kiranya nak attraction. Tapi sebenarnya benda tu tak bagus. Bila orang datangkan saya tak boleh nak salahkan orang. Sebab kita yang show off kat dia orang. Kenapa kita nak mesti marah? Tapi bila saya dalam keadaan yang begini, saya cuma minta hormati hak saya. Itu sahaja. Kalau saya 15 tahun lepas, taklah kira ni kan. Tapi sekarang saya dah 40 ni, tak payahlah. Malu kat anak, macam tu. Okay, terima kasih kepada Puan Nofaria atas perkongsian hidup. Dan jadi jangan cuba-cuba nak ajuk orang belatak ya. Jadi tuan-tuan semua jadi latak juga ya. Boleh, ayah nak. Tapi kena bayar lah. Kena bayar. Yang kita nak ambil kesimpulan tu bukan pasal bab latak tu, ialah bab bagaimana kesungguhan beliau untuk berhijrah, untuk berada menjadi seorang hamba anak yang salehah. Kan, terkenangkan kepada arwah ayah, berazam untuk menjadi anak yang soleha, yang mendoakan kepada ibu dan ayah. Dan itulah yang diyakini oleh beliau. Dan kita semua, kita harus yakin bahawa kita perlu dan kita harus untuk terus memperbaiki diri kita, dan berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa-dosa ataupun kesalahan-kesalahan, kesilapan yang telah lalu. Allah Ta'ala telah selamatkan kita. Allah Ta'ala telah menutup aib-aib kita semua. Itulah rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau Allah Ta'ala membuka aib kita, membuka aib saya, membuka aib Ustaz Nur Hisham, barangkali kalau Ustaz Said ceramah sini, tuan-tuan takkan datang dengar lah. Oleh kerana Allah Ta'ala menutup aib saya, menutup aib semua kita ini, maka kita bertemu dengan orang dengan perasaan gembira, tanpa ada perasaan syak, wasangka, tanpa ada perasaan prejudis dan sebagainya. Rahmannya, rahimnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menutupi aib kita. Maka kita teruskan dengan akhlak-akhlak yang baik, dengan azam-azam yang baik untuk terus memperbaiki diri kita sendiri. Baik, soalan seterusnya kepada Ustaz Said ialah, kita dalam kehidupan kita ini, selain daripada kita nak menjaga diri kita, ahli keluarga kita, kita juga perlu
melalui satu jalan dakwah. Kerana itulah sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk meneruskan usaha dakwah. Dan kita juga umat akhir zaman ini, kita kena perlu meneruskan usaha-usaha dakwah. Bukan semata-mata kita okeylah, aku dah percaya dalam dunia kerjaya aku, anak-anak pun sudah belajar cemerlang, dah dapat masuk universiti dan sudah mendirikan rumah tangga. Jadi aku nak fokus diri aku ni pada ibadah, 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 ibadah. Dan usaha dakwah itu, usaha untuk ajak orang itu, serahkan pada orang lain. Benarkah amalan kita itu ataupun pendirian kita seperti itu, ataupun kita hidup kita ini kita kena seimbangkan antara amalan kita untuk diri kita, dan juga kita juga perlu meneruskan usaha-usaha dakwah ini, paling kurang pun dakwah untuk ahli keluarga kita. Saya sebenarnya malam ini baru saya tahu tentang 14 Julai itu. Kalau saya tahu dan akhirnya ada buat keputusan untuk langsung tak berlaku itu. Dan sebenarnya bukan bermakna pada sahabat-sahabat yang masih berlaku kita hilangkan. Bukan bermakna, Khairiyah sendiri pun bukan bermaksud bahawa orang yang masih berlaku itu semua totally haram. Tapi beliau memilih untuk lebih selesa dan fokus pada bidang sekarang. Dan sebenarnya ini keputusan yang memang saya sendiri rasa sangat-sangat respect. Umur 41, 15, 20 tahun dalam bidang ni tiba-tiba tinggal. Bukan mudah 41. Kalau tuan-tuan ada yang kerja di bank yang terlibat dengan riba, dengar ceramah, dengar ayat Quran, Allah perang orang riba. Sanggup pada masa tu untuk berhenti kerja. Seorang yang buat bisnes, tiba-tiba tahu bisnes dia ni punya, aku supply kat syarikat Arab, supply rogi ke sebab minta pemilih ni, sanggup berhenti tiba-tiba begitu. Itu keputusan yang sangat besar. Ada seorang kenalan, dia kerja di satu tempat, dia kata gaji dah belas ribu, tapi saya nak cerita macam mana ni, sahabat nak cerita. Tapi orang atas pada dia, ketika dia kata no, dia bahagia yang bertanggungjawab tentang satu-satu perkara. Dia kata ni tak boleh, ni tak boleh, sebab tak cukup spek, salah, tak cukup kriteria yang ditetapkan keselamatan semua. Okey, tak boleh lepas. Bahagian tiba-tiba bos datang, wahyu kata lepas, sebab ni kontraktor ni kroni aku, lepas. Jadi dia stress kan, sebab keadaan itu. Dia pun dia buat keputusan berhenti kerja pada gaji RM18,000. Oh, respect. Itu sekarang boleh lah kan. Tapi untuk buat keputusan tu kait dengan kehidupan dia sendiri, ada anak-anak, ada keluarga. Gaji RM18,000 dia boleh berhenti, dan 2 tahun dia suffering. Bukan istilah kita lah, dan sebenarnya Allah nak uji, Allah nak beri kekuatan dia. 2 tahun tu dia business tadi. Sekarang ni alhamdulillah Allah bagi rezeki pada dia. Selepas 2 tahun tu baru nampak buka pintu rezeki. Sekarang ni ada restoran 5 pintu dah dia punya restoran. Ini sebenarnya maksud ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa pada Allah, Allah jadikan pintu keluar dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Bukan maksud ayat tu gantung kat dinding. Kat dalam ofis wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bisnes nak masuk sebut harga, tipu pergi kanan. Sebut harga lain, barang tak ikut spek. Dalam ofis wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kat tempat kerja orang minta rasuah dengan orang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nampak kat dalam restoran yang basi pun dia perangat. What is perangat? Panah balik. Dia tak apa ya wa mayattakhillah ya ja'alahu. Wa mayattakhillah maknanya you buat satu keputusan dan rasa takwa, berhenti kerja. Offer ni tinggal keluar. Saya ingat kali yang pernah berhubung dengan saya, ada satu program hari tu. Program TV ada offer, dia tanya, Ustaz macam mana ni Ustaz, saya minat sangat buat benda ni. Program ni nak jadi host untuk program lelaki perempuan. Soalan pertama saya tanya, suami setuju tak? Saya tanya. Kan? Panjang lah bincang-bincang, akhirnya tak ambil kan?
ke ambil? Tak ambil masa tu saya tahu. Offer tu bidang yang kita minat satu, duit lagi dapat kan? Tapi sanggup tak nak lah sebab aku nak jaga prinsip yang aku pegang sekarang. Itu amal yang taqillah. Itu makna praktikal tu. Dan Allah janji akan buka jalan keluar terhadap masalah. Dan Allah janji rezeki yang tidak disangka-sangka. Rezeki bukan duit saja. Antara rezekinya tu rasa beza pergi umrah kali ketiga. Antara rezekinya Allah hantar orang-orang baik dalam kehidupan ni. Antara rezekinya boleh duduk dalam masjid ni. Kalau Ustaz Syed ke Ustaz Zek saja malam ni, mungkin separuh dia datang. Kan? Ada, kita bergabung lah. Kalau Ustaz Zek dengan Khiriah saja, mungkin juga separuh lebih sikit. Kalau Ustaz Zek seorang, mungkin tak ada orang. Tapi kita bergabung. Ini kerjasama maknanya Allah buka. Allah buka untuk kita sama-sama. Tadi saya sebut soalan tentang tugas dan tanggungjawab dakwah untuk menghidupkan nyambung kerja para rasul alaihimussalatu wassalam. Sedikit ilmu yang kita ada, sedikit pengalaman yang kita ada. Jangan pula kita kata alah dulu artis nak tunjuk baik lah tu. Tak ada, saya yakin dan saya kenal beliau dan ada dua kawan-kawan yang lain. Semangat untuk berkongsi kemanisan yang sedang dirasai sekarang. Dan kita, patutnya kita kena ambil semangat lah. Kita yang tak berapa artis ni. Kan? Oh, aku bukan susah sangat nak tinggal. Dia glamour, nak tinggal bidang. Dan sama-sama kita doakan moga-moga dimurahkan rezeki, bisnes itu makin berkembang, dipermudahkan urusan. GST bayar tak? Jadi moga-moga dia mudah murahkan rezeki. Balik pada pada persoalan apa tadi tentang tugas dakwah. Bila sebut dakwah, kita nak faham tugas kita kat mana. Kita tengok sasaran. Dia sasaran yang pertama, orang bukan Islam kita nak tarik kepada Islam. Yang kedua, sasaran kita adalah orang Islam dah, yang tak berapa beramal dengan Islam, kita nak tarik dia supaya beramal dengan Islam. Ada lagi sasaran, dia dah Islam, willing, ada semangat nak beramal, tetapi tak pandai nak beramal. Itu pun adalah sasaran dakwah. Dengan pelbagai sasaran yang ada, masing-masing dengan bidang dan kemampuan masing-masing. Saya memanggil ustaz, adalah lebih sikit ilmu nak mandi dengan tuan-tuan. Abang Galim dalam bidang agama ni, tugas saya agama kuliah ni. Ada orang bidang Facebook dia pandai buat online, bidang dia dakwah. Ada orang dia ada duit, dia sumbang kewangan. Ada orang dia ramai followers, dia ramai peminat. Kira-kira dalam Instagram, dalam Facebook, boleh share directly ataupun indirectly nasihat-nasihat. Bahkan sebenarnya penampilan berbeza juga ada salah satu bentuk dakwah. Nak bagi contoh pada masyarakat bahawa rezeki Allah Ta'ala akan jaga. Bak cerita bak azam baru, cerita bak nak jadi baik ni, antara cabaran yang paling utama ialah berkait dengan rezeki tadi lah. Saya Ustaz, saya rasa memang bidang ni, saya rasa memang kerja saya ni macam tak macam syubhah je Ustaz. Tapi cari makan. Saya buat kerja ni, saya nak dapat projek ni. Kalau saya tak hulur, oleh kompetitor ambil pula Ustaz. Tak apalah, saya dapat projek 3 juta ni. Saya suka lah kat surau RM10. RM10. RM10 dekat RM10 je. Dia kata macam mana Ustaz cari makan zaman sekarang. Ustaz tak faham, Ustaz bukan kontraktor. Selalu orang akan sebut cari makan. Selalu orang akan sebut rezeki saya kat sini. Walaupun dia tahu perkara itu yang dilarang oleh Allah. Dalam mencari rezeki sampai tak semayang, dalam mencari rezeki sampai laki dua puan, tak ada batasan. Mereka juga adalah sasaran dakwah kita, kan? Dan orang berdakwah, ada orang berdakwah di Facebook, ada orang berdakwah ajak kawan-kawan dan surau dia. Saya sebut ni untuk tadi. Paling kurang dakwah kita kepada ahli keluarga kita sendiri, isteri kita, suami kita, anak-anak kita. Saya
Allahu Akbar. Saya rasa ada satu nikmat rezeki yang Allah Ta'ala beri pada saya. Saya dari dulu rasa tak nak kongsi sangat dalam benda ni dengan orang, tapi seboleh kot. Saya banyak untuk mengajar, berubah, forum. Tahun 2011 saya pindah rumah, saya duduk dekat kawasan Pijir, tak jauh daripada Sambil Piramid, kapal singa. Jadi, bila duduk situ, saya selalu juga ada jemputan-jemputan keluar JB, Kampuan, jadi kena ke airport. Jadi bila ke airport, saya akan selalu ada pakcik tu, dia driver teksi. Dia mahu tetap surau kat rumah. Memang orang buat surau lah, dia buat teksi. Jadi saya akan minta dia nak tolong hantar ke airport. 45 minit pergi, balik dah ambil teksi airport lah. Jadi panjang jalan ke airport saya tu sembang tadi. Sehingga satu hari saya terlintas satu kali. Aku ni duduk ceramah, duduk disebabkan kawasan saya duduk tu banyak juga teksi-teksi yang driver dia India. Kata 45 minit kalau aku ambil teksi Hindu, boleh cerita tentang Islam dah 45 minit. Selama tu duduk ceramah kat masjid surau, pakcik tadi boleh jumpa kat surau je. Bila kita ada niat itu, subhanallah, ada sekali itu saya bukan nak gepok ke lahir dari Sanwe itu, nak gepok Subang je 20 minit je. Cari teksi India lah ini sekali itu. Ada teksi itu, dia berhenti ambil. Saya kata saya nak gepok sekarang. Dia kata, bang, jalan ni dekat tapi mungkin jam nampak sikit. Jalan ni jauh, tu kena bayar tol. Tapi insyaAllah lah. Tapi cepat lah. Saya kata saya nak yang paling cepat, tol ke bayar lebih ke tak tol. Nak kepok macam tu. Detik terdetik di hati saya, dia ni ada satu sifat apa dia? Dia jujur. Dia jujur. Dia beritahu ni dekat tapi jam sikit lambat. Ni jauh tol tapi cepat. Oh, jujur dia. Lepas tu duduk sembang. Sembang dalam kereta. Banyaklah duduk sembang sebelum sampai tu. So, ni nak okok. Tapi saya apa ni, agak tak minum. Dia cerita, saya rokok Islam. Tapi minum saya tak minum. Nampak ikut? Ah, itu tiap-tiap hari beli. Sekali lagi saya rasa dia ni jujur. Dia jujur. Kan? Dia bagi nombor lah. Kalau saya nak kepol, boleh dia bagi Ganesan, anak lelaki Krishna Murti. Ambil nombor dia. Jadi start bermula pada hari itu 2011. Setiap kali saya nak kerajaan ke sebab akan call dia. Jadi panjang dia cakap, tanya tentang agama dia. Dia jaga kuih tu, pernah jaga kuih. Kata you beli nombor ikut, you pernah kena tak? Pernah kena ustaz, dapat 16 ribu. Habis duit tu macam, saya pun tak tahulah, tak berkat duit tu habis. Kata wah, itu umur. Sampai dia ajar saya beli nombor ikut. Saya tahu, satu nombor besar, satu nombor kecil lah, saya beli. Tapi tak pernah beramal lah ini tu. Dapat info tapi tak beramal. Apa kata saya nak dari sini ke dia? Hari ni dah beli nombor. Oh ya ustaz, saya lupa si baik ustaz ingatkan. Allah. Jadi bayang dah 45 minit nak bila lagi. Kita tanya agama dia, kita tengah mana kulu Allahu Ahad. Dia cerita tentang Allah, dia cerita tentang agama dia, saya cerita tentang Islam. Ilmu persoalan saya faham, keraklah dia tu. Dan saya, kita dapat tahu dia ni keluarga dia buang ni untuk seorang sewa bilik. Kadang-kadang saya makan anak-anak, isteri saya dan anak ajak keluar makan. Dia keluar makan. Anak-anak pergi sekolah pun kadang-kadang sengaja saya suruh dia hantar. Dia bayar. Dia hantar anak-anak. Sampai anak-anak panggil dia, dia Ganesan Gary kan. Uncle Gary SpongeBob. Anak-anak dia panggil Uncle Gary SpongeBob kan. Dia pun panggil kat anak itu Pepe pula. Jadi sampai ke rumah, dapur rumah dia makan. Subhanallah. Ada gitu sekali dia kata, ustaz,
Dia nak macam kita tahu, kita ajar cara nak masuk Islam macam mana. Wah, dia dah masuk Islam, dia jadi gini, gini, gini. Pendek cerita ni, satu hari tu dia kata, Ustaz, saya dah Islam lah. Oh, awak Islam kat rumah. Saya Islam solat-solat kat rumah. Dia kata dia Islam, dia mengucap. Kita bagi tahu, panjang lah tempoh masa dan saya cerita step-step. Pintu masuk, dia mengucap dua kali masa anda. Dia nak benda apa saya kena buat lagi, dia kena semayang. Ni tu kan ajar dia semayang. Anak saya datang rumah ni, dia gini-gini. Baca-baca hal begini, rokok begini, baca tahiyat kat rumah. Yang saya adik waktu dia kubur, saya pergi semayang kat masjid. Saya orang kat masjid pukul belakang saya, saya duduk salam cara. Saya sakit kaki, datang pukul saya kat masjid. Kenapa ni saya nak belajar Islam? Kenapa dia nak pukul? Banyaklah, lebih-lebih dia mula masuk Islam, nak tidur malam, ada macam jin datang. Kita bagi Quran terjemahan. Dia kata, dia jaga malam jin nampak keluar lembaga keluar dari Quran. Saya takut kat Quran tu, menyebabkan saya tinggal kat Quran tu kat masjid balik. Yang Ustaz bagi tu, saya tinggal kat masjid. Jahat jin ni. Jabaran tu, bukan hanya manusia dengan jin nanti. Wanas. Yang saya yakin, dia tak tinggal semayang. Ada satu hari tu, dia tanya soalan, Ustaz, malam tadi, teksi saya rosak tepi highway. Saya tak semayang isyak lagi masa tu. Saya nak telefon kawan nak bagi teksi, tak boleh datang malam. Saya tak semayang isyak, nak tinggal teksi, bahaya waktu ni. Tapi saya, ni esok ni dia tanya, air tak ada, saya semayang pun tak tahu kiblat. Isyak malam tadi saya tak semayang, subuh tadi pun tak semayang, saya nak buat macam mana? Soalan dia ni, saya confirm. Maknanya solat-solat lain dia semayang. Bila dia tak semayang tu, dia tak tahu nak buat macam mana. Ya, macam kita tak semayang buat samba je lah. Tak tanya Ustaz. Tahu tak kotor. Habis semayang Allah. Dan itu saya rasa kemanisan yang sangat seronok. Cuma nak tunjuk dia, saya kata, you dah buat satu keputusan besar. Iaitu masuk Islam. I nak request ini satu lagi keputusan saya. Yang kedua, ini one of the biggest. Sebab saya duduk tengok live dia, maya pagi naik taxi, hujung bulan duit dia habis. Duit taxi dia habis untuk bayar bateri taxi, bayar sewa bilik, minyak taxi. Saya kata dia boleh simpan duit berapa sebulan? Tak ada kan? Dapat duit bagi taxi, dapat duit bagi taxi. Taxi dah huzur lah. Saya kata I nak request ini satu lagi keputusan besar nak buat dengan itu. Kemudian Ustaz, let go dari sini, berhenti buat dari sini. Ya Ustaz, saya nak buat apa? Kata, dia pergi belajar kat tempat dia perkim. Selain pada kat sini, dia ada di Sungai Petani. Memang dia memang buat kelab khas untuk orang bawa masuk Islam dewasa. Wah, susah nak buat tu Ustaz. Dia kata, dia dah buat satu besar-besar masuk Islam. Sekarang ni, dia buat Ustaz ni usaha nak buat. Betullah masa tu ada apa ni, saya tengah nak beli kereta. Ada kereta lama sebiji tu. Saya kata, you let go dari sini, kereta ni you ambil lah untuk you. Bukan kereta baru pun, kereta buruk juga kereta ni. Tapi lebih sihat lah pada dari sini tu. Boleh jalan lah. Ini cerita tahun 2012 atau 2013. Kereta tu sampai sekarang ni pakai. Akhirnya dia buat keputusan. Dan sebelum tu, masa tu tak daftar lagi. Susah-susah saya nak daftar isi. Saya kata saya tak paksa lah. Cuma saya kata bimbang, kok you mati? Susah aku nak buat keputusan. Cuma yang jadi hasrat dia tu, payah nak daftar tu sebab diingatkan wajib kalau tukar nama daripada Ganesan tu nak jadi Abdul Ghani. Saya bagi nama Abdul Ghani, cadang kat dia sebab nak buang nama ayah dia. Dalam saya kata, mesti nama Abdullah ke? Sebab ini nama ayah saya Ustaz, turunan. Alhamdulillah dia daftar, dia buat IC baru dan dia tak tukar nama ayah dia. Abdul Ghani ada lagi nama Krishnamurti. Boleh ke? Jalan lah dengan saya. Dia daftar. Yang saya lucu tu, masa habis Ustaz, saya nak bersunat macam mana?
Bila ada kawan tu, seorang dia baik dengan doktor kat hospital sedang ni. Jadi doktor tu offer, doktor tu offer tak pernah datang hospital. Doktor tu akan sunatkan dia, cek-cek tarikh. Doktor bagi tarikh 6 Disember. Dapat tarikh 6 Disember, rupa-rupanya 6 Disember tu tarikh birthday saya. Saya kata ini the biggest gift. Yang dia birthday saya. Tiap-tiap tahun dia akan ingat birthday saya. Dia dulu wish sebelum isteri saya. Kata bini aku tak sempat nak push lagi, dia yang wish. Ustaz mestilah saya ingat Ustaz. Itu tarikh yang kripa saya jadi smiley. Alhamdulillah, tak rapat dengan anak kegani sekarang panggil kegani. Subhanallah, dia pergi sambung belajar di dekat Sumatani tu, dia pergi kat sana, dia pun jodoh kat sana. Isteri dia dari Sarawak, dulu orang Iban tu kat Razan, dari Sarawak, Kristian juga masuk Islam, dah jalan macam tu. Saya dia kata, best student kat sana, dia pun jadi best student kat Sumatani tu. Jadi guru-guru kat sana lah pertemukan dia. Dia kata okey lah, masjid kat rumah saya, kat masjid kampung Lindungan tu, kita jadi host, kita jadi tuan rumah untuk majlis kahwin. Buat majlis kahwin tu kita bagilah hadiah package bermalam di hotel tu, tu kat Syahlan tu. Blue eh? Oh tu lah. Masyarakat uji, Allah uji, uji dia. Dulu uji dengan uji syaitan tu. Uji isteri dia mengandung, pregnant, kembar. Kembar ninggal seorang, hidup seorang. Kita pergi, kita sedih, dia pula Ustaz, ini qadar qadar Allah. Dia pun tak jalan kat kereta, tak apa. Dan saya linkkan dia, sekarang ni dia duduk dengan Ustaz Fitri Abdullah, anak-anak angkat almarhum Tuan Guru Harundin Ustaz Fitri Abdullah, duduk di tanggal ni. Tak maksud saya, saya sekarang dah nak share. Kadang-kadang kita ni bak dakwah, kita terlepas pandang untuk dakwah orang-orang bukan Islam yang berada di sekeliling kita. Ada orang duduk satu ofis dengan orang bukan Islam 13 tahun satu ofis, tak pernah dia cerita tentang Islam. Tak pernah dia cerita sedikit tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi orang sini ingat apa yang Cat Steven Yusuf Islam sebut. Bila Yusuf Islam masuk Islam dulu, bila dia masuk Islam, dia pergi ke Muslim Center di UK tu, dia pergi orang-orang Islam di UK, oh, you Cat Steven, you masuk Islam dah? Oh, itu dia jawab apa pada orang Islam tu? Dia kata aku masuk Islam pun bukan dengan usaha kamu. Aku masuk Islam ni sebab ada orang panjang cerita dia, orang bagi hadiah Quran terjemahan. Dan aku, kamu semua orang Islam bertanggungjawab. Mak ayah aku dulu mati dalam keadaan tidak Islam. Kau kan tak pernah dakwah. Jadi bila saya sebut dakwah tadi, siapa-siapa yang ada ruang, ada ruang orang-orang bukan Islam, ada kawan, cubalah. Dan cubalah untuk cerita kepada mereka tentang Islam. Ikutlah mana dalam bidang masing-masing. Tak Zek Mu alhamdulillah sampai ke Kemboja di dakwah. Balik-balik mana-mana loya-loya tu. Ya, musim hujan. Kita dalam bidang masing-masing, tapi kena ada sedikit niat. Dia mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min umurin na'am. Kalau Allah beri petunjuk pada seseorang dengan sebab kamu, Allah yang beri hidayah dengan sebab usaha kamu, maka lebih baik bagi kamu daripada mendapat unta mega, kedera yang paling mahal lah. Orang nak semua kedera mahal-mahal ni. Tapi kalau seorang dapat hidayah kerana usaha kamu ni, orang buat online ni, kan? Orang yang buat poster, orang yang buat promosi, kerana promosi kita, kerana online kita, ada orang yang saya pinjam istilah Deria tadi, terjetik hati ni, ha, kan? Maka ia akan lebih baik bagi kita daripada mendapat unta merah kedudukan yang paling mahal. Terima kasih kepada Ustaz Said, sebuah cerita yang
menjentik hati kita. Kerana memang melatah lah. Ya kan, Ustaz Syed, Allah Ta'ala kurniakan rezeki dapat usaha dia itu dan mengislamkan seorang hamba Allah SWT. Saya nak tanya kita, termasuk saya, berapa orang lah yang kita mengislamkan orang yang bukan Islam? Kan? Ada? Kan? Nah, sekarang ini kita duduk gah, mungkin kita bangga dengan program tarbiyah kita. Kan dakwah yang paling Allah, bagaimana kita nak dengan usaha yang kita buat itu dapat memberi taufik dan hidayah kepada orang yang kufur kepada Islam itu. Itu dakwah yang paling hebat. Bagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan nak mencapai tahap itu adalah memerlukan kepada satu cabaran, dugaan yang begitu besar. Satu, cabaran kepada diri kita yang Islam, nak mendekati golongan yang bukan Islam ini. Kalau tidak ada kemahiran, tidak ada ilmu, hikmah untuk menyampaikan Islam kepada mereka, sudah pasti satu yang sukar. Yang kedua, kita melihat bagaimana orang yang sudah menerima Islam itu ataupun menerima hidayah daripada Allah kepada jalan yang benar itu, mereka ini sering diuji. Berapa kali kita berjumpa dengan golongan-golongan yang Allah Ta'ala beri hidayah, taufik kepada mereka, Allah Ta'ala uji mereka dengan dibuang oleh ahli keluarga, susah dari segi sumber rezeki, sumber pendapatan, diuji dengan perasaan ingin kembali dan sebagainya kepada agama yang asal. Inilah merupakan ujian-ujian yang perlu dilalui oleh mereka. Soalan ini saya nak ada kaitan dengan apa yang saya nak tanyakan kepada Puan Khairiyah, ialah ujian istiqamah untuk kita berada dalam jalan yang benar, jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah kita meninggalkan dunia yang penuh dengan glamour, popular, dan kita memilih satu jalan yang lain. Sudah pasti ada ujian-ujian di sana. Dan yang lebih penting adalah bagaimana kita nak istiqamah, dan kita nak meletakkan diri kita supaya tak kembali kepada perkara-perkara yang keji yang pernah kita lalui. Apakah tips-tips dan juga panduan yang boleh dikongsi? Okey, apa yang Ustaz Syed cakap tadi memang betul. Saya cerita sikitlah. Sebelum saya buat keputusan untuk berhenti terus berlakon, gaji saya sangat besar. Sangat besar, saya pernah dapat dalam, saya nak share lah kan, dalam RM20,000 macam tu, RM40,000. Tapi saya dekat pada 14-17 tu, saya tak ingat apa. Saya blank. Saya tak ingat gaji, saya tak ingat mewah, saya tak ingat. Boleh dikatakan ketika saya jadi pelakon, saya nak ke mana saja, saya petik je. Sampai insyaAllah. Tapi apa, tapi yalah, itu kenangan lah sebenarnya kan, selama hampir 20 tahun saya menjadi pelakon. Tetapi selepas saya betul-betul berhenti pada 14-17, saya baru macam tersedar daripada mimpi. Dan dugaan bila saya berusaha untuk bertudung tu ada, tetapi tidak banyak. Sebabnya biasalah saya kan muka macam orang kampung, jadi watak pun selalu dalam orang kampung. Tetapi alhamdulillah bila saya berduduk, saya pernah cakap dekat director, saya kata boleh saya nak bawa watak ni, tetapi saya bagi syarat. Saya tak nak ada scene dalam bilik, saya tak nak scene ada atas katil, saya tak nak ada scene bersentuhan pun. Alhamdulillah, sebab kalau pengarah nak, dia akan ikut. Tak ada masalah. Tetapi sebelum saya berhenti berlakon, saya dapat satu watak sangat sedap. Dia telefon, dia kata, no, abang ada satu watak dan ramah tu diorang masuk ke satu anugerah. Tetapi abang nak, no, kalau boleh buka tudung. Baru lagi cerita ni. Sebelum saya berhenti. Buka tudung dan kalau boleh pakai staff. Sebab dalam penjara cerita dia. Saya kata, tak boleh bang. Saya dah tutup habis. Sebab dia ni aurat, cakap dengan dia kan. Tolonglah, dia kata, cerita ni best. Dan pelakon wanita tu dah menang anugerah baru ni. Watak yang patut ni saya ambil. Bila saya tahu perempuan menang, saya kata, tak pernah rezeki awak di atas dunia. Saya fikir macam, saya tak rugi apa-apa pun. Dan sampai baru-baru ni, saya terbaca satu surah
iaitu daripada surah sekejap ya, saya kan nak cakap pasal salah kan berusaha pula. Surah Ali Imran ayat 130. Yang ini memang saya terkesan sangat-sangat. Saya fikir Allah, Allah Akbar, Allah terujuk lagi. Betapa sayang Allah kepada saya. Kenapa saya sisir hidup saya? Jadi saya rasa macam jangan sisirkan hidup lagi ya. Sekejap saya baca maksudnya. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada agama Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan Tuhan Allah ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan kurnianya kamu menjadi saudara, sedangkan ketika itu kamu berada di jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu darinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. 103. Masa saya baca tu, Masya Allah, saya kata, saya rasa macam, ya Allah, ya Tuhanku, apa yang Allah nak tunjuk lagi pada saya ni? Masa tu saya bawa balik daripada umrah, saya tunjuk ke husband saya, bapa tengok pa, apa yang Allah nak tunjuk. Saya selalunya saya baca surah, saya tak tengok pemakna dia. Tapi tak tahu kenapa, lepas ni saya baca surah, lepas saya sebenarnya nak baca dia. Saya macam, kamu berada di jurang neraka, Allah menarik kamu, Ustaz. Saya rasa macam, ya Allah, ya Tuhan, saya tak akan sisirkan lagi hidup saya. Dia ada kata kalau rezeki Allah bagi setakat itu je lah, saya tak akan desak-desak lagi dah. Sebab apa yang penting di sana, nanti saya pernah cakap masa korang dengan Ustaz dulu, yang saya pentingkan sangat sekarang ada di sana. Saya tak tahu sama ada amalan saya diterima ataupun itulah. Tapi kalau boleh, terimalah. Terimalah. Walaupun mungkin sebelum tutup balon, tapi sekurang-kurangnya saya nak masuk. Saya mengharap. Dan Alhamdulillah, saya rasa tak tahulah, dulu masa saya pergi umrah kali kedua, saya minta kepada Allah, saya kata kalau rezeki saya panjang dalam lakunan, panjanglah. Kalau pendek, tunjukkanlah yang lain. Selepas 3 bulan, baru dapat rezeki, iaitu saya berniaga. Tetapi, kali ketiga ni saya pergi, tak sampai seminggu, Allah dah makbulkan, tak banyaklah sikit. Tapi saya rasa Allah nak makbulkan. Ada dua lagi Allah nak makbulkan. Saya tak boleh berpisah handphone. Yang ini Ustaz, saya tak boleh berpisah sebab handphone ni adalah sekarang ni sumber rezeki saya. Ustaz tahu kan? Sama Ustaz, saya tak boleh berpisah. Tak boleh kan? Sampaikan hasil saya tegur, dah lah tu dengan handphone. Jadi sebab sumber rezeki saya sekarang. Tetapi yang ini saya dah tak manis dia sikit. Tiada kata saya sampai saya berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku. Tiada kata kalau nak ambil nama saya di alam daripada tepi, kalau boleh dalam keadaan saya yang bersedia lah. Tapi kita tak tahu kan. Dan juga kali ketiga saya pergi ni, saya pergi dengan travel yang boleh dikatakan saya dapat rasa manis ni sebab masjid agak jauh daripada tempat tinggal. Macam-macam dugaan. Ada yang meninggal waktu tawaf wudak, ada yang hilang, ada yang kena aksiden depan-depan hotel. Jadi saya rasa saya lagi hargai. Dulu kali kedua saya pergi, tumbuh lagi tunggu sampai masjid. Jadi itulah saya nak share. Untuk saya istiqomah, lepas solat tak banyak pun, tak sampai selai, satu muka je saya baca Quran. Itulah panduan saya sebenarnya. Selain daripada suami saya, selain daripada doa abang saya. Dan yalah, ayah saya tak dapat tengok anak-anak dia berubah sekarang, Alhamdulillah. Tapi mungkin dalam doa suami saya ada didoakan juga untuk saya barangkali. Dan apa-apa pun, saya bermohon kepada Allah Ta'ala, tetapkan iman saya, hidupkan saya dengan iman, matikan saya dengan iman, istiqomahkan saya, dan matikan saya dalam husnul khotimah tanpa menyusahkan sesiapa. Itu saja doa saya. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih atas perkongsian ringkas kepada Puan Nur Khairiyah. Itulah ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila Allah mendatangkan perasaan halawah, kelazatan, kemanisan iman dalam beramal. Tengok, dia baca Al-Quran surah Ali Imran ayat 103 tu tadi, yang dia sebut tu tadi. Kita dah berapa kali dah baca kan? Imam Amirul dah siap dalam setiap kali solat dia membaca kan? Tapi kita yang faham makna, yang faham maksud tu, dia tak mendatangkan apa-apa kesan berbanding dengan orang yang Allah Ta'ala nak bagi halawatul iman, kemanisan iman itu. Dia sekali baca aja, tapi dia merasakan bahawa ayat itu ditujukan kepada diri dia. Itu salah satu bentuk hidayah
taufik yang Allah Ta'ala kurniakan kepada siapa saja yang Allah Ta'ala kendaki. Maka itulah rezeki, nikmat yang Allah Ta'ala beri apabila hambanya bersyukur. Kita boleh anggaplah, Puan Nur Khairiyah, bersyukurlah dengan apa yang Allah Ta'ala berikan pada diri dia. Berhijrah, berhijab, boleh pergi umrah, ada keluarga yang baik dan sebagainya, sentiasa mendoakan sebagainya, Allah Ta'ala beri kekuatan kepada dia. Dia menghargai walaupun nikmat itu sikit. Pada diri kita, kita tak rasa apa-apa. Kan macam saya, macam Ustaz Syed Bangkali, boleh baca Quran, boleh baca tafsir. Kadang-kadang kita tak rasa benda-benda itu dah lama dalam diri kita. Tapi bagi orang yang menghargai nikmat itu, walaupun satu ayat yang dibaca kemudian difahami melalui tafsirannya, dia membawa satu kesan. Allah Ta'ala bagi kesan kepada jiwa dia untuk dia berubah dan memahami, menghayati isi kandungan Al-Quran tersebut. Itulah Allah Ta'ala berikan taufik dan hidayah kepada siapa sahaja di kalangan hambanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Justru kita sentiasa berdoa kepada Allah dalam surah Al-Fatihah yang kita baca setiap kali dalam salat kita. Satu hari, satu malam, 17 kali kita membaca Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta pada Allah Ta'ala memberi hidayah kepada kita jalan yang lurus, jalan yang benar, supaya kita tidak terpesong dengan berbagai dugaan kehidupan kita di atas muka bumi ini. Baik, saya akan menamatkan forum kita ini sekitar 9:30. Tapi ada yang hantar WhatsApp untuk membuka ruang dan peluang. Kalau boleh, ada di kalangan jemaah yang ingin bertanya, mengambil peluang untuk bertanya Bangkali kepada Ustaz Syed dan juga Puan Nur Khairiyah. Saya buka lah, tapi tak banyaklah soalan ini, pasal saya dah kalau boleh kita berhenti 9:30 insyaAllah. Ada? Silakan. Okey, dua. Okey, kita bagi raikan Tuan Haji daripada Johor. Silakan Tuan Haji. Saya yakin beliau akan mengupas tentang fadilat. Kenapa Tuan Haji tanya tadi ayat yang dibaca oleh Ustaz Syed tadi, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Kalaulah kita ni dihidupkan sedikit saja lagi, nescaya aku akan memperbanyakkan sedekah. Kenapa kita nak sedekah? Kenapa kita tak semayang ke, puasa ke, buat silaturahim dan sebagainya? Tapi kenapa sedekah? Ada soalan lain? Ustaz Amirul. Saya tanya kepada Ustaz Syed. Ustaz Syed Malaysia ni berkenaan dengan Ustaz Syed berbalik kepada di berbalik kepada Ustaz Syed. Saya berbalik kepada Kemboja. Saya berbalik kepada Kemboja. Okey, silakan. Dakwah di luar negara ya. Okey. Terima kasih. Ada soalan untuk Puan Nur Khairiyah kalau ada. Siapa tu? Ha, Abang Palang kita. Okey. Silakan. Okey. Terima kasih. Baik, siap. Kita berhenti situ, di situ dulu soalan. Kita minta Ustaz Syed dengan dua soalan dan terus kesimpulan. Ayat itu Allah Ta'ala sebut bahawa ada manusia bila dekat nak mati, dia minta tangguh dulu mati, bagi mereka minta itu balik. Laula akhartani, boleh tak ya Allah lewat sikit mati itu, la asaddaqa wa aku minas salihin, untuk aku bersedekah dan jadi orang soleh. Jadi orang soleh itu ibadat-ibadat juga. Sedekah pun orang soleh juga. Kan? Quran sebut, tangguhkan sedikit masa matiku untuk aku bersedekah dan jadi orang soleh.
sebenarnya kalau tanggungkan, kalau lah ayat tanggungkan mandi aku untuk aku jadi orang soleh, sedekah masuk tak dalam orang soleh? Masuk juga. Tapi sebab apa mention sedekah dan jadi orang soleh? Idhafatul khas ala al-am. Maknanya kenapa disebut sedekah dan menjadi orang soleh? Sedangkan kalau sebut menjadi orang soleh pun sedekah pun masuk. Sebab antara ibadat yang ramai manusia menangguhkan adalah ibadat sedekah. Ramai juga orang tangguh ibadat solat, nak mengaji Quran dengan khiriah baca satu muka lepas sembahyang, nak buat juga lah kan, nak contoh ini. Tapi yang paling banyak manusia bertangguh ialah ibadat sedekah. Anda kalau tanya apakah kelebihan ibadat sedekah, memang terlalu banyaklah. Orang yang disebut tadi antaranya sedekah jariah, sedekah yang kita dah mati orang masih gunakan, sedekah batu dan sebagainya. Kemudian itulah secara ringkas. Ustaz Zaid kata 9.5. Pada Ustaz Mirul tanya dakwah di UK, memang ada adalah awal bulan Disember tahun ni, masyarakat Melayu Perth, dia ada satu masjid, Masjid Al-Majid dipanggil di Perth, Australia. Ada masjid tu diuruskan oleh orang Melayu. Dan bila disebut Melayu yang berasal dari Malaysia, Singapura dan Indonesia, ada ke masyarakat Melayu. Dan di sana ada Radio Melayu Perth. Jadi saya pergi itu, Radio Melayu Perth ni hanya sejam setengah seminggu. Dia ada channel dia. Jadi ada bahasa lain, negara lain, negara lain. Yang Melayu punya Sabtu malam Ahad pukul 9.30 malam hingga pukul 11 malam. Dan masa jamnya sama dengan Malaysia. Itu bawah Malaysia kan. Ada Radio Melayu Perth. Jadi saya malam tu ada interview dengan radio tersebut. Saya share lah kenaan dengan kisah Ja'far bin Abi Talib yang hijrah ke Habsyah, duduk dalam masyarakat Kristian, dakwah pada Habsyi, pada Maharaja Najasyi tu. Share kisah Ja'far bin Abi Talib sikit. Lepas tu adalah beberapa perkara sebagai orang minoriti. Malam tu, besok tu ceramah. Orang panggil ceramah Maulidur Rasul lah, bersama warga Melayu di pos kat Masjid Al-Majid tu. Ramai juga, alhamdulillah. Awal-awal tu dia orang jemput ceramah kat sana, suspend juga. Saya kata saya pandai I love you, thank you je. Kata Ustaz, kita nak dengar bahasa Melayu Ustaz. Dan anak-anak di sana, anak-anak next generation yang ada kat sana tu, yang dah 30 tahun duduk di pos, yang dah 40 tahun, ramai. Tapi dia orang boleh bahasa Melayu. Anak-anak yang generasi muda ni, second generation, faham bahasa Melayu tapi bercakap dia macam lambat sikit. Macam kita lah, faham bahasa Inggeris tapi nak bercakap tu tak keluar-keluar. Bahasa Inggeris ni lancar dia pun lain. How are you? How are you? Bukan how are you? How are you? Good day, good day, what day is today? When are you going to die? Jadi dia punya makhraj tu lain sikit lah. Tapi alhamdulillah bila tengok suasana, dan suasana di sana memang mencampur lah dari segi beramal agama tu. Tapi masyarakat dia dari segi display naik kereta 90 je. Kereta besar-besar tak lagi 90 tak je. Laju. Hari kita nak balik ke airport tu, aku tengok jam ni lewat 90 juga je. Kan? Tapi alhamdulillah tenang suasana sana, seronok lah. Saya duduk sekejap je. Yang seronok ni orang kalau kata pengalaman hari balik di airport di Perth tu. Tapi dia sana surau, ada surau, ada surau, tapi surau dia semua sekali. Ambil semayang lelaki perempuan sekali, lepas semayang lelaki perempuan pun sekali. Tak tahu lah, dah ada dia masuk semayang. Saya tu nak jamak teruk dengan asal. Kalau semayang tu, tu announcement airport. Attention, attention please, minta kosongkan airport. Semua passenger, pekerja, petugas kosongkan airport. Kita tengah semayang, tiba-tiba jadi khusyuk semayang. Kan? Rupanya di Syakir ada bom. Dalam airport.
aku tengah semayang, ada pun tak kalah mati dan pun okey, aku tengah semayang. Itu lepas habis suruh tu, jamaklah dua rakaat lagi asal, center sekali lah, jangan lah kalah mati pun. Lepas semayang tu, ada makcik-makcik dari Malaysia, empat orang. Tak, ustaz! Ustaz, ambil gambar dulu. Nak meletup orang ambil gambar. Ambil gambar dulu lah surau tu. Makcik senyum ikhlas, makcik meletup-meletup lah. Tipe, lepas tu yang tu baru minggu tu. Lepas tu yang ke UK tu, baru, itu awal Disember. Yang UK tu baru ni, saya pun baru balik. Yang tu, yang UK tu program dengan pelajar. Pelajar-pelajar Malaysia. Subhanallah, semangat dia orang sungguh. Yang dari Ireland, dari Manchester, dari France pun datang, dari terkumpul dekat Birmingham tu. Saya duduk sana bersama dengan dia orang buat macam camp gitu. Camp 4 hari. So dia minta bagi talk lah untuk 5 slot. Maknanya program dia orang tu bersama dengan saya lah sepanjang 4 hari tu. Dan subhanallah, kalau ada, saya tak nak cerita panjang lah sebab tu. Sebab saya rasa saya nak sebut apa yang berkait dengan kita di sini. Kalau ada anak-anak yang nak hantar sambung belajar ke luar negara, khususnya ke negara-negara yang yelah, negara macam UK, US, Australia dan sebagainya ni, perlu kepada antibody. Kita kena bina antibody yang kuat di kalangan anak-anak ni. Subhanallah, cabaran yang sangat hebat. Bayangkan kat satu universiti, kita seorang je orang Melayu Islam. Dia kata, dan adik-adik tu cerita, memang dia kata, Ustaz, cabaran pening lah, Ustaz, cabaran yang kita, bila kita nak bergaul, masalah barrier, language barrier tu. Bila kita boleh English, tapi kita punya slang, ada orang macam tak nak kawan. Kita nak push diri kita untuk kawan dengan dia orang. Tapi yelah, bila nak kawan, kena pergi party. Bila party ada pre-drink ni, beer lah. Nah, kita terpaksa cari alasan. Kalau yang perempuan, lebih senang saya tengok. Sebab orang perempuan dia bertuduk. Jadi tu tahu Muslim. Cabaran lah. Tapi dari segi peluang untuk dia, saya duduk dengan adik-adik ni, saya terasa memang masing-masing ni nampak selekeh. Tapi brilliant. Dia orang, yelah, kalau tak tangan dapat pergi overseas, dapat sponsor kan. Nampak selekeh je, tapi bila duduk, persembah info, maklumat-maklumat yang kita sembah tu firm. Bila dia cakap tentang ni, Alhamdulillah. Dan kita sedikit tahu tentang ilmu agama dan nasihat pada adik-adik tu. Kita share lah apa-apa yang kita mampu. Cuma sejuk sangat lah kat sana. Sejuk. Jangan tanya lah, saya mandi berapa kali seminggu tu. Dalam seminggu tu memang sejuk lah. Itu je lah kepada yang tanya. Cuma silap lah pergi mesti sejuk, tak bawa pantai belum. Jadi pandai kalau pergi kena bawa lah, kira orang. Tapi saya tengok dalam camp tu semua student wanita semua, laki tak ada? Tak ada, anak hantar kat ustaz tu, kenapa peserta perempuan je. Tahu-tahu anak hantar kat peserta lelaki, dia didik juga. Ramai-ramai peserta dalam angkat 50 orang. Alhamdulillah, adik-adik dia orang menunjukkan semangat nak belajar. Tak ada jauh, ambil flight dari Ireland. Yang tu dari France, ambil flight ke London dalam 160 euro. 160 euro dah dapat berapa? 5 lebih, 5.5 kan? Untuk pound. Tapi dia orang suruh datang belajar. Kalau ada adik-adik dia tengok live sekarang, till we meet again. Sebab ada ni, subhanallah, tahniah ni, Syah. Ada saya dapat respon sahabat kita orang dari Melaka ni, tengah tengok duduk online. Dari Melaka, ustaz bagi contoh bank riba, kata. Kan, tak apalah, buat perusahaan sendiri. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Syed, Puan Fahliah. Yang terakhir dan juga kesimpulan. Okey, untuk mentarbiah sahabat agak susah sebenarnya. Hanya kita boleh panjatkan melalui doa selagi mereka masih lagi di dalam kelompok itu.
okay, untuk tarik mereka keluar daripada kelompok itu agak susah. Sebab dia mesti dah cakap, engkau macam bagus. Faham tak Ustaz Akar? Faham tak? Susah sebenarnya. Cuma saya ada seorang sahabat baik, tak pasti sebut nama di sini lah. Saya selalu cakap dengan dia, saya panggil dia Tok. Tok, ubahlah. InsyaAllah dia kata, ada dah niat tu. Tapi kalau aku berhenti, lagu-lagu nak kerja apa? Kita kena yakin dengan Allah sebenarnya. Kalau kita yakin dengan Allah, yang susah akan jadi senang. Saya hanya berani nak bercakap pada sahabat-sahabat yang baik saja, yang rasa macam tak apa-apa nak apa, saya tak berani. Sebab dia orang akan imbas balik kita bagaimana. Jadi apa yang boleh saya katakan, cara saya untuk mendekati sahabat-sahabat saya agar kembali bersama-sama ke jalan Allah, kadang-kadang dalam IG, dalam FB, kita tunjuk benda yang baik-baik. Tapi pendekatan kita, caption kita, kata orang, kalau kita tulis bagus, belum tentu kita bagus. Caption kena hati-hati, kalau boleh kita perlahan mengajak mereka ke jalan kebenaran dengan menunjukkan contoh yang baik. Dan terus terang saya katakan, sekarang Alhamdulillah, saya dah sangat-sangat kurang tengok TV, saya lagi banyak tengok kartun. Sebab saya takut mulut saya berkata-kata, saya takut mata saya. Tapi apa yang boleh saya katakan, kalau tengok yang mengundang dosa tu, tukarlah. Sebab sekarang ni saya nak cakap pun tak berani. Sebab live kan, apa-apa pun buatlah keputusan yang bijak. Itu yang penting. Tapi untuk mentarbiah sahabat bukan satu perkara yang sangat mudah. Sebab ia melibatkan hati. Dan petunjuk hidayah bukan milik kita, itu milik Allah. Maka berdoalah insyaAllah. Terima kasih Tuan Khairiyah. Satu lagi adalah sunnah Rasulullah SAW, dia berdakwah melalui akhlak yang mulia, akhlak al-karimah. Artinya Rasulullah SAW, ramai manusia tertarik dengan Islam melalui akhlak yang dipertontonkan oleh Rasulullah SAW. Sebab itulah kita dalam bulan Maulidur Rasul, kita ustaz-ustaz sering berkongsi bagaimana akhlak Rasulullah dengan isteri, bagaimana akhlak Rasulullah dengan sahabat-sahabat, dan bagaimana akhlak Rasulullah kepada musuh-musuhnya sendiri. Hatta kan orang lemparkan dengan kata-kata yang mista, kata-kata yang menyakiti, tapi Rasulullah SAW membalasnya dengan kata-kata yang baik, mendoakan supaya dia diberi taufik dan hidayah. Maka begitulah juga diri kita dalam apa saja dunia, karakter ataupun bidang yang kita cubui. Maka kita menjaga akhlak kita dan mempertontonkan akhlak yang terbaik. Sudah pasti ia juga sebahagian daripada bentuk tarbiyah dan juga dakwah dalam dunia kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak kepada dua panelis jemputan kita, dakwah forum kita pada malam ini, Ustaz Said Nur Hisham dan juga Puan Nur Khairiyah. InsyaAllah saya menjemput kita semua, tuan-tuan dan puan-puan, jam 4:30 pagi nanti ada Qiyamul Lail bersama dengan Qari Ustaz Ahmad Tarmizi bin Abdul Rahman yang akan memimpin Qiyamul Lail, dan juga forum subuh besok pagi sekali lagi kita akan bersama dengan Ustaz Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Qasim dan juga Saudara Syamsul Debat pada selepas solat subuh pagi esok. Sekali lagi saya menjemput semua, dan insyaAllah kita berdoa supaya diberi kekuatan azam untuk hadir pada program pagi esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.